Celik kewangan hari ini, pernah kita terdengar ada pihak bank mengambil tindakan terhadap pemilik kenderaan yang tidak membayar hutang pinjaman kenderaan, tetapi bukan beliau yang sepatutnya membayarnya tetapi orang lain. Ini kerana menggunakan istilah sambung bayar kereta. Ini merupakan kita kata keadaan yang merugikan kepada pemilik kenderaan. Juga kita ingin tanyakan situasi-situasi lain juga yang mungkin boleh berlaku dalam keadaan sambung bayar kereta. Betul. Ini. Betul. Ini menjadi satu kegemaran orang ramai ya, kalau mereka yang tak mampu nak habis bayar duit untuk kereta mereka, orang lain pula sambungkan bayaran dia. Tetapi ada risiko-risiko yang boleh dihadapi oleh si pembayar. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, apa kata kita bersama dengan tetamu kita, Cik Nurul Aini Arifin, perunding dan juga juru jual kereta, untuk mendapatkan tips dengan lebih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Muda orangnya ini. Muda. Ini yang kita kena belajar ni. Muda. Betul. Tapi dia berilmu, tahu apa. Berilmu. Baik, Cik Nurul, ya, kalau kita lihatlah situasi yang berlaku apabila mereka ingin membeli kereta tetapi tidak boleh melakukan pinjaman itu mungkin disebabkan kehalangan di peringkat bank dan sebagainya, menggunakan nama orang lain untuk menjadi pemilik. Dan apa selalunya masalah-masalah yang akan berlaku sekiranya sambung bayar kenderaan ini, dan apa sebenarnya makna sambung bayar kenderaan ini? Okay, actually sambung bayar ni di mana kereta yang mempunyai hutang yang tinggi. So bukan tak boleh jual, boleh jual dekat normal used car. Okay, tapi you kena top up lah because you dah apply loan. Okay. Okay, I bagi example, simple example. Okay, normally dalam biasa you apply loan RM60,000. Okay, let's say you dah pakai 2 tahun, maybe you dah bayar dalam RM40,000. So ada dalam RM20,000. So ada balance lagi RM40,000. Yeah. So ada orang dah tak boleh nak bayar tak lepas bayar 2 tahun kan. Yeah. So kalau you nak jual dekat bank, you kena bayarlah sebab bank akan lelong kereta you dulu. And then bila bank dah lelong, let's say bank lelong RM20,000. So another RM20,000 tu, you kena bayar. Sebab tu orang pilih sambung bayar. Di mana sambung bayar, you tak perlu bayar apa-apa. Betul. Okay. Dengan ekonomi yang tak stabil sekarang ni kan, so orang tak memilih lah untuk membayar. Dia just memilih untuk, orang kata, menerima. Yelah. Because bila you jual kereta kepada sambung bayar, you akan dapat sedikit wang lah. Sebab still under your name, itu memang tak dinafikan lagi lah benda tu. Baik. Baik, kepada mereka yang bersama kita pagi ini, kalau ada apa-apa situasi atau pengalaman sebegini, apa kata anda kongsikan cerita anda dengan kami, 2282-8578-8579. Kita nak dengar juga cerita-cerita yang datang dari pengalaman. Pengalaman. Ada, betul tak? Ada. Betul. Kalau kita lihat ya, situasi ini untuk memudahkan pemilik kenderaan yang tidak mampu membayar baki pinjaman dan juga memudahkan mereka yang ingin memiliki kereta itu dengan tidak perlu membayar deposit dan sebagainya. Jadi untuk perkara-perkara seperti ini, Cik Nurul tadi kongsikan bersama kita ada perjanjian jual beli kenderaan ini antara yang selalu digunakan, perjanjian jual beli kenderaan sambung bayar. Jadi bagaimana sebenarnya pemahaman mereka, dua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini, faham akan situasi sambung beli kereta itu? Okay, actually sambung bayar ni mana orang lain akan sambung bayar you punya kereta. Nama tak boleh tukar, bila dah habis bayar baru boleh tukar nama. Baru nak tukar nama. Ya, betul. Baik, biasanya dia berlaku antara siapa? Adakah ini biasanya dibayar oleh kawan-kawan ataupun kaum ahli keluarga? Actually, apa yang buat orang suka buat sambung bayar, normally macam ni tau. Okay, let's say abang you tak boleh nak apply loan. So, they apply loan under nama you. Baik. Okay, maybe dia dah pakai untuk 1 tahun, dia dah tak boleh bayar. That's why dia decide untuk bagi sambung bayar. Tapi orang kata hanya owner saja boleh buat. Because normally kita ambil kereta direct daripada owner sendirilah. Baik. So, memang untuk orang kata selalu berlaku dalam kalangan keluarga, kawan, dan juga macam saudara mara. Kenalan-kenalan lah. Kenalan. Baik. Kita ada seorang pemanggil di talian. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Ini saluran yang baik. Sebab apa? Dalam krisis masyarakat hari ini, pengalaman saya pun dah 64 umur dah. Baik. Jadi dapat saya send. I can send my 6, 7 cents semua. Ada alung-alung ni, dia ada station orang dia dekat bank-bank. Jadi dia boleh kesan orang yang bermasalah. So dia pakat dengan orang bank, tekan orang tu sampai lanyak-lanyak sampai dia terpaksa ambil alung. Kita nak menghadapi kekejian ni, elok tubuh syarikat atau tubuh NGO untuk bantu orang yang susah ni. Contohlah kata dia tak mampu bayar kereta, bila kereta dililong, syarikat ni ambil alih kereta tu. Atau ambil alih rumah tu. Okay. Dan dari situ, akan dapat sikit duit dia lah.
Baik. Atau rumah dia RM300,000, bila dia lelong, tinggal RM90,000. Okay. Yeah. Jadi, dia baki dia baik macam lah. Jadi, syarikat ni dibantu. Saya rasa akan tegaklah alamat umat Malaysia ni menubuhkan NGO atau syarikat untuk bantu daripada orang jatuh ke tangan Along. Baik, terima kasih Encik Abdullah. Terima kasih Encik Abdullah. Itu dia perkongsian pada Encik Abdullah, penglibatan pihak-pihak yang tidak sepatutnya terlibat dan juga persoalan mengenai refinance dan sebagainya. Tapi sebelum tu kita juga ada seorang pemanggil. Nampaknya talian kita memang ramai nampaknya. Panas hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, siapa di sana? Saya Zamnuddin dari Kelang. Ya, soalannya? Soalan saya nak tanya apa. Pada tahun 2010 saya dijual kereta. Baik. Jadi kereta saya dijual pada seseorang tapi saya tak tukar nama lah. Baik. Dan dalam tahun yang pertama tu memang okey, dia memang bayar kepada bank. Masuk tahun kedua dah tak bayar. Jadi saya akan telah dihantar surat oleh bank. Baik. Kemudian saya, benda ni sebenarnya memang merugikan kepada orang yang membeli tanpa tukar nama. Ya, betul. 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 Kerana bila kita semakkan dari segi mana-mana, contoh dari segi saman sendiri, mana saman kita tu memang tertakluk atas nama kita. Ya. Yelah, betul. Apa-apa yang dilakukan. Mulai sekarang ni saya dah hampir 17 saman dah yang saya hadapi ni. Jadi saya nak tahu macam mana kalau apa tindakan yang boleh saya ambil kalau untuk menghentikan daripada kena saman ya. Ya. Baik. Baik. Terima kasih Cik Zamzuddin. Soalan yang bagus, satu pengalaman yang dialami oleh Cik Zamzuddin. Yeah. Soalan Cik Zamzuddin tu, Cik Nurul kita jawab dulu berkenaan itulah dia kita katakan tadi, di akibat tidak membayar risiko ataupun dia saman tu dia memberi kesan kepada pemilik. Dan soalannya, adakah perjanjian jual beli kenderaan ini walaupun nama tidak lagi ditukar kepada orang yang membayarnya itu boleh menjadi valid dalam dengan izin? Sah. Dia menjadi sah. Dan yang kedua, soalan daripada Encik Abdullah tadi, bagaimana mungkin ada pelibatan pihak-pihak yang nak mengambil kesempatan ni? Okey, normally saya pergi kat soalan dia tadi sebab dia kata dalam tahun pertama pembayaran kereta tu berjalan dengan lancar lah. Yeah. Okey, selepas setahun baru ada problem pembayaran. Okey, actually itu perlu kita perlu kerjasama antara kesemua pihak lah. Okey, normally kalau kereta tak bayar, bank akan call owner. Okey, and then owner sepatutnya dia akan inform kita sebagai orang tengah ataupun agent. And then after that, kita akan inform kepada kita punya pembeli lah. Baik. Okey, that's why kita ada agreement semua. Let's say lah, because kita as a human being, kadang-kadang kita pun busy nak, kadang-kadang tak sempat nak forward dekat pembeli baru ataupun macam atas-atas sebab tertentu lah kan. So, that's why kita ada agreement ni. Bermakna you boleh contact directly dengan pembeli baru tu lah tersebut. Okay. Dan kalau Encik Zamzuddin pula, dengan risiko-risiko yang sedang dihadapi oleh mereka yang telah yang kena saman lah, yang ada banyak risiko sebegini, mungkin okay, normally kalau bahagian saman, I prefer untuk transfer because you boleh pergi kat JPJ. Okay, you just inform the address ataupun nama pembeli baru tu. Yeah. So, that saman tu boleh direct pergi kat dia lah. Jadi tak ke Encik Zamzuddin lagi? Ya, betul. Baik. So, dalam semasa penyerahan kereta daripada owner kepada pihak ejen, kita akan membuat report polis juga. Baik. Okay, based on the date, okay, let's say dalam 26 hari bulan. So, saman sebelum 26 tu semua bawah tanggungjawab owner lah. Selepas daripada 26 adalah bawah tanggungjawab company. Bila dah kita jual, kita akan buat police report juga. Bagaimana perlu dengan tujuan pembaruan cukai jalan dan insurans? Road tax. Adakah itu pembeli baru kena buat. Pembeli baru kena tanggung lah. Dan sekiranya berlaku kejadian tidak diinginkan seperti kemalangan dan sebagainya, bagaimana mereka yang menggunakan kenderaan ini ingin mendapatkan insurans sekiranya nama itu bukan di bawah atas nama mereka? Diorang boleh letak nama as a second driver. Ada caranya untuk diletak sebagai second driver, pemandu kedua. Ya, betul. Sebelum ni you boleh macam cakap, kalau you ada accident, let's say road tax tu macam on the road. Ya. Yeah. Okay, you boleh tambah nama you lah. You kena bayar scan amount. Tapi sekarang, I'm not sure about that lah. Tapi normally kalau untuk renew, saya galakkan mereka untuk tambah nama mereka as a second driver lah. Dan
Persoalannya, perjanjian sambung bayar ini yang ada bersama dengan saya ini, adakah ini mengesahkan sekiranya pemilik yang kedua itu ataupun pemilik yang membayar itu menjadi pemilik sementara untuk kenderaan itu? Ya, betul. Kita akan update dekat, kita akan buat police report and then after that kita untuk saman tu kita akan update dekat JPJ lah. Baik. Ataupun traffic. Nurul, untuk mereka yang bersama kita pagi ni, mungkin mereka belum mengalami masalah ni ataupun mungkin mereka sedang atau telah, tetapi untuk mereka yang mungkin tengah-tengah fikirlah, oh saya nak minta ini si kakak saya sambung balik bayar kereta saya, apa risiko-risiko yang mungkin boleh dihadapi oleh mereka? Apa risiko-risiko yang tertinggi yang telah Nurul lihat dalam pengalaman Nurul? Actually, apa yang penting untuk sambung bayar ni cuma pembayaran. Bagi saya lah. And then satu lagi tip saya boleh bagi tahu, kalau untuk sambung bayar ni prefer, I mean like macam jangan prefer family. Jangan ambil ahli keluarga. Betul. Because bila you ambil ahli keluarga, actually you tak boleh buat apa-apa. You just boleh marah. Tapi you tak boleh marah. Because still your family. Tak boleh saman lah. Okay. Okay. Dalam perjanjian yang diceritakan, sekiranya mereka yang membayar itu lambat atau lewat membayar selama 20 hari dan sebagainya, boleh pemilik boleh mengambil kembali kenderaan. Tetapi masalah sekarang, sekiranya lewat membayar, rekod lewat pembayaran itu akan masuk dalam SITOS atau SITOS, rekod-rekod seperti itu. Jadi SITOS, ini dah memburukkan nama pemilik ataupun penama kenderaan itu. Jadi macam mana keadaan ini nak dihadapi? Okey, dalam tu ada mention juga dalam agreement tu, sekiranya pembeli baru tidak bayar dalam tempoh 2 bulan 21 hari berturut-turut, sebab bila dia berturut-turut baru dia akan record lah. Okey, ada dua option. Okey, dah dinyatakan dalam tu dua option. First option, owner boleh ambil balik kereta tu. Baik. Tak perlu bayar apa-apa kepada pihak ejen, because masa kita nak ambil kereta daripada owner, normally kita ada bayaran, kita akan buat bayaran sikit pada owner lah. Baik. Okey. Okey, ataupun pada pembeli baru tu. Tapi owner kena bayar tunggakan yang dia buat lah 2 bulan 21 hari tu. Yep. Jadi semua tanggung atas owner lah ni, yang pemiliknya. Ya, betul. Tapi kita kena back to base balik, because masa permulaan kita ambil kereta tu, kita bayar duit pampasan kepada owner. Baik, kita ada lagi seorang pemanggil Italian. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Ya, siapa di sana? Hello. Boleh anda jauhkan diri dari kaca televisyen anda? Hello. Ya. Tolong jauhkan diri dari televisyen anda, boleh encik? Ya. Ah, encik, okay. nama siapa? Zamzuri ya. Ya, silakan encik. Ah, saya kereta saya pakai. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan teruskan. Ah, kereta tu saya pakai dah 3-4 tahun lah. Sama bayar ni. Ya. Mula embeng kan. Macam mana itu saya nak tutup geran, nak ambil geran, geran nak ambil. Saya tak nak order pertama kali kan. Baik. Sekarang ni, saya kan ada lagi 3 tahun lagi nak bayar. Kalau berlaku apa-apa, macam mana saya nak tuntut geran tu? Nak tuntut geran. Apabila pembayaran itu sudah habis lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Zamzuri. Soalan tu. Okey, soalannya, bila pembayar kenderaan tu kalau sudah habis tempoh bayaran tu dan sudah cukup, bagaimana nak mengambil geran tu? Maknanya kita perlu isi borang menukar nama secara sukarela ni lah yang diperlukan. Semua borang dah ada, tapi sekarang pihak JPJ ada pasang satu sistem menggunakan tamplin lah untuk penukaran nama. So that's why macam saya cakap, back to basic balik, tadi saya cakap perlu kerjasama dengan kesemua pihak lah. Owner, agent dan pembeli kena saling contact, because this one is for long term, bukan untuk 1-2 tahun. Cik Ul, bolehkah apa ataupun borang penyata pertukaran ni ataupun pertukaran milikan kenderaan, nama milikan ni ditukar namanya sebelum tempoh pembayaran itu habis? Tak boleh. Tidak boleh. Hanya selepas tempoh. Ya. Dan tempoh bayaran tu bagaimana pula? Itu depend kepada loan yang asal lah. Apa ikut loan, tempoh berapa lama yang ada untuk yang bayar balik? Pembeli, ya? Yang owner yang lama tu. Ikut loan dia berapa tahun, berapa bulanan, semua ikut yang sama. Kalau kita menyerahkan kepada pemilik baru untuk skim pembayaran itu, adakah skim itu boleh kita katakan refinance?
Refinance dia bukan diklasifikasi sebagai refinance. Oh, tidak boleh. Bukan. Jadi tempoh pembayaran itu memang tetap dan jumlah pembayarannya pun tetap. Tetap juga. Okay. Baik. Itu dia. Sebelum kita habiskan segmen kita untuk ini, mungkin Nurul bolehlah beri tips-tips kepada para peminat kita ataupun para penonton kita. Apa yang mereka boleh lakukan sekiranya memang menghadapi masalah buat masa ini? Dan kalau untuk yang di masa depan? Okey, kalau untuk owner, kalau you ada masalah macam you tak boleh nak bayar kereta you, cepat-cepat cari solution lah, because ada setengah orang dia suka simpan kereta dia lama-lama sampai dah. Kita pihak agen pun kadang-kadang because kita ada certain budget untuk ambil kereta juga. Sampai kita pun tak boleh ambil. So kalau dah rasa diri tu macam dah tak boleh nak teruskan lagi, so better kita cari solution lah. Okey, ataupun you boleh contact saya ataupun dari saya punya Facebook page, Sambung Bayar Kereta. Sambung Bayar Kereta, ya. And then kalau untuk pembeli pula, before you ambil sebuah kereta, okay, you kena check dulu. Yeah. You boleh check dekat bank ataupun sepatutnya, I mean like macam, because normally you tak boleh nak check because kereta tu bukan you punya lagi. Yeah. Even kalau I pun orang datang dekat I, I nak plate number, nak IC number orang tu, semua nak check dulu. Boleh, memang tak boleh. Tapi you ada solution you sendirilah. Itu kena fikir sendiri macam mana. Okay. Nak check lah. Baik. Terima kasih banyak-banyak Nurul kerana sudi bersama kami pagi ini dan juga kongsikan dengan kita mengenai sambung bayar kereta ataupun masalah yang dihadapi oleh orang ramai mengenai sambung bayar kereta. Ataupun walaupun ini menjadi masalah besar, tapi ada ramai yang dapat juga bantuan melalui skim ini. Betul. Yang penting, apa yang pasti adalah apabila kita bertindak sesuatu, kita perlulah memikirkan dari segi undang-undang dan dari segi prosedurnya apa yang boleh kita lakukan. Terima kasih sekali lagi Cik Nurul Aini Arifin. Ini hari ini sebenarnya pokok